yang harus kita lakukan untuk membangun kawasan pantai Padang Pasir adalah menjadikan infrastruktur sebaik mungkin, sehingga memberi kemudahan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk kenyamanan usaha dan aktivitas masyarakat adalah tersediaan akses transportasi yang memadai. Fasilitas lain, fasilitas jalan raya adalah salah satunya. Dengan adanya jalan yang memadai, sudah pasti transportasi akan semakin lebih lancar. Akses jalan yang baik serta transportasi yang lancar juga menjadi ukuran lancarnya aktivitas bisnis serta daya tarik bagi masuknya investasi ke wilayah kita ini. Dengan pertimbangan inilah, pemerintah Aceh bertekad melakukan segala upaya untuk memperbaiki jalan raya samping pantai.